Welcome back to Batam Open Tenball Championship. Tentunya bersama saya Christian Peter Samosir. Dan kita langsung aja ke match kedua hari ini. Bertanding John BSC Batam melawan Andreas Eastside. Oh, sama-sama dari Indonesia ya. Baru saja 8 break. Dan kita lihat 4-5-6. Ya, sepertinya PR 5-6 ya. Ya. Sayang sekali. Coba untuk melakukan draw shot dan melewati space antara 10 dan 9 tentunya. Namun masih belum beruntung mencoba untuk bangun jump shot dan sayang sekali. Kita lihat baru saja miss di bola 6 dan sayang sekali. Tapi memang ini hal yang normal saya ya, karena memang untuk menghilang grogi atau deg-degan itu butuh waktu ya. Dan semoga aja Jono Besi dan Andreas ini cukup cepat beradaptasi sehingga pertandingan semakin menarik. Bola 7 yang cukup sulit. Ya, coba untuk bank shot namun belum berhasil. Skor 1-0 untuk Andreas Eastside. So buat teman-teman yang lagi mau nonton sekalian Lance, jangan lupa cuma ada di RCT Plus dan Vision Plus. Dan untuk teman-teman juga seputaran Batam yang belum sempat ke tempat pertandingan, tentunya di 88 Resto bisa langsung menonton live streaming di dua aplikasi tersebut. Dengan total hadiah pertandingan Batam Open ini 370 juta rupiah. Bisa beli apa tuh ya? Mobil baru? Motor baru? Bayar utang apalagi? Lebih bisa lagi. Untuk pianita juga bisa. Dan memang ini nyata perkembangan biliar di Indonesia sudah sangat berkembang. Karena banyak sekali pertandingan Open yang diadakan. Ada Bali Open, ada
Batam Open, ada Indonesia Open, ada Mantra International Open. Wah, keren banget. Gokil, gokil abis. Kita balik ke rek 2. Tiga bola masuk, namun sepertinya belum cukup beruntung karena kita lihat posisi bola dua ini masih membutuhkan effort untuk melakukan bank shot ataupun safety. Ya, bisa bola putih belakang 6, bisa bola putih belakang 10. Bisa bola putih belakang 3 dan kayaknya masih kelihatan saya. Ya, seperti sudah cukup baik melakukan placing, namun just unlucky menurut saya ya, karena scratch. Kalaupun bola 8 ini lurus, tidak masalah tentunya, cukup melakukan stop ball. Good shot, nice. Ya. Kalau mau masuk ke lubang tengah ini perlu draw shot dengan sedikit ingin sekarang. Tapi kalau untuk masuk ke lubang kiri atas, just stand shot on rail. Dan simple saja. Dan skor 2-0. Andres dari Isak.
Rek ketiga. Seperti akan melakukan safety putih di belakang 6, duanya lari ke bawah dan apakah berhasil? Seperti masih terlihat dan available untuk melakukan quoting dua-dua. Follow shot dua ban dengan Inggris kanan tentunya. Satu, dua out. Oh, apakah cukup baik? Cukup baik dan ya. Cukup baik. Wow, that was very unlucky. Yeah. Cukup tidak beruntung kita lihat. Crossing di bola 5. Dan ini tentunya dari keuntungan untuk Jono. Dan mendapatkan free ball. Coba untuk kombinasi namun belum berhasil. Sayang sekali. Oh, sayang sekali. Kembali scratch. Thank you.
sekali Blessing yang kurang akurat terlihat sehingga ball okay, draw shot sedikit juga okay. Yeah, kita lihat di layar monitor banyak sekali pemain-pemain dari luar kota datang untuk berpartisipasi dalam Batam Open. Lanjut ke rek keempat, kita lihat break yang sangat baik sekali dan 1, 2, 3 bola masuk. Kita lihat bola 2 sangat kalau bahasa Indonesia mejeng kan? Jadi ini menurut saya kuncinya adalah 2 ke 4 ya, karena bola sudah sangat terbuka. Apakah mencoba untuk melakukan kombinasi 4-10? Namun ini kombinasi yang cukup sulit sekali, seperti yang melakukan safety. Apakah berhasil? Dan nice.
Oh. Sayang sekali. Sembilan sepertinya akan melakukan draw shot dengan Inggris kiri, sehingga sembilan akan masuk di lubang yang sama, ujung kanan atas. Skor 4-0. Kelima. Bol satu. Ya, kita lihat break yang kurang beruntung ya. Antara spread atau putih masuk tentunya. Kalau saya bilang sih memang cukup grogi kali ya karena main David Tebow. Benar gak sih? Lu gitu kok kalau di table live pasti gue gitu, yakin gue iyalah geter. Harus sangat berhati-hati. Cukup baik. Cukup baik. Yang keempat, ya. Seperti ini kunci. Di rack lima ini. Follow shot satu ban dengan Inggris kiri. Oh. Thank you.
sayang sekali mencoba untuk jump shot namun belum berhasil, dan ini menjadi kesempatan yang cukup baik untuk Andres Isaac karena mendapatkan free ball. Ya, angle yang masih cukup baik menurut saya. Melakukan potting dan nice. Ya, teman-teman tentunya tidak menjadi masalah ya. Come on, Jono. Semangat, Mas Jono. Tenang, tenang, tenang. Kuasai, kuasai. Tenang, Mas Jono. Tenang, Mas Jono. Tenang, Mas Jono. Tenang, relax. Kuasai, kuasai. Tahan, tahan. Fokus, fokus. Ya, sangat baik sekali. Nice, Mas Yono. Skor menjadi 1-4. Rekenam Andreas Brick. Brick yang sangat baik kita lihat. Satu bola masuk dan bola satu yang cukup available. Nice. Ya, dua ketiga draw shot one time.
3 ke 4 ya. 3 ke 4 follow shot ya. Sebenarnya follow shot satu ban dengan English kanan ya. Atau enggak bottom right. Follow shot halus. Nice, I like it. Good angle, 25, draw shot, atas. Ya, 78. Bisa melakukan draw shot ya, atau one rail, 8 masuk. Oh, draw shot. Nice, nice, nice. Bukan bola yang cukup sulit menurut saya. Follow shot satu ban. Nice, I like it. Break and run out yang pertama untuk Andreas, skor 5-1. Wow, kombinasi yang sangat menakjubkan kita lihat. Wow, keren banget. Keren abis dah pokoknya dah. Gokil. Wow. Ya, sepertinya Mas Jono sudah mulai panas nih ya, sudah mulai membara. Karena kalau saya lihat bola 1-10 kombinasinya sangat sulit ya.
dengan jarak jauh dan sempurna dilakukan oleh Mas Jono. Skor 25. Rek ke-8. Sangat baik sekali. Bola 8 masuk. Dan satu sepertinya available. Secara otomatis voting 1 cross 2 dan secara otomatis sudah placing dengan sempurna tentunya ya. Nice. Dua ketiga. Angle yang cukup sempurna sepertinya 2 ke 3 bola set 1 bar, namun harus cukup berhati-hati ya. Nah, itu karena harus berada di antara space bola 4 dan 6. Kalau saya prefer 1 bar ya. Oh, sayang sekali. Nice. Oh, apakah ini sedikit kelihatan? Kayaknya sedikit kelihatan ya. Oh, I don't know. Thank you.
maksudnya untuk melakukan voting kali ya tadi bulan 3 itu. Firing aku sih mestinya habis ya 456 ini. 456 karena cukup mudah menurut saya. Oh, sayang sekali. Wow, nice. Good shot, Mas Jono. Ya, feeling aku sih habis ya. Low shot 2 ban dan sangat baik sekali. Skor menjadi 3-5. Rek 9 Jono Besi break. Dan kita lihat bola 9 cukup berhasil melakukan break, namun satu kedua menjadi problem sepertinya karena memang angle yang cukup sulit untuk bola 1. Thank you.
Ya, kita bola satu kedua itu menurut saya udah oke ya. Namun memang keyboard kontrolnya kurang akurat ya, dan ini menjadi keuntungan untuk Mas Jono tentunya. Simpel saja. Skor menjadi 4-5. Oh, sayang sekali. Satunya agak terhalang atau memang available untuk porting, seperti agak ya. Oh, nice. Yang agak kurang beruntung menurut saya.
Follow ke lubang tengah, follow shot satu ban. Dan kita lihat apakah cukup beruntung. Wow, masih bisa untuk melakukan potting, namun ini sangat sangat sulit ya menurut saya karena jarak bola yang cukup dekat. Thank you.
mencoba untuk kombinasi namun belum berhasil. Ya, sepertinya safety cukup baik ya, kita lihat. Nice. Kita lihat jump shot yang cukup baik dan ya, ini kesempatan tentunya ya untuk memenangkan pertandingan Andreas Itzeit. Hampir saja. Kamu buat saya jantungan di Andreas. Ya. Cukup beruntung. Ya, 6-7. Oke, draw shot sehingga 7 ke lubang kiri bawah. Kalau menurut saya ya, bisa juga ke lubang atas. Bebas, bisa kan tengah, ujung, bawah, bebas. Tapi kalau saya prefer ujung kiri bawah. Terus. Wow, nice shot, Andreas. Simpel saja, kita lihat bola 8 dan sepertinya kalau menurut saya ini bola 9 yang cukup mudah ya. Sangat baik sekali. Ya. Congratulations untuk Andreas Itzeit dengan skor kemenangan 7-4. Pertandingan cukup seru. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di RCTI Plus. Tentunya kita akan kembali ke match keempat di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Christian BT, sama Sir Salam Markidok. Mari kita nyodok.